Demikian juga Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Dia berkata, "Asabtu jiraban min syahmin yaum Khaybar." Ini riwayat Imam Muslim ya, dan selainnya dari Abdullah bin Mughaffal. Saya memperoleh satu kantung lemak. Ya, lemak, lemak zaman dulu ya. Ya, kayak mentega atau gitulah. Iya, masih murni. Satu kantung tuh lumayan di saat perang Khaybar. Lalu saya simpan. Ya, saya ambil, saya simpan, terus saya bilang, "La uqti al-yawm ahadan min hadha syai'an." Saya enggak akan kasih siapapun pada hari ini lemak yang saya dapatkan ini sedikit pun juga. Iya, maksudnya dia bersenang bangga dengan apa yang telah dia dapatkan tersebut. Faltafattu, terus aku noleh ke belakang, ternyata ada Rasulullah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabassima, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar ucapannya Abdullah bin Mughaffal. Kalau seandainya enggak boleh, pasti sudah ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah mendiamkannya, apalagi tersenyum. Ini menunjukkan akan kebolehannya dan beberapa dalil lainnya. Ya. Jadi ini diantara dalil bolehnya memanfaatkan harta rampasan perang langsung dinikmati sekalipun sebelum pembagian oleh imam, kalau itu berupa apa? Makanan. Ya. Atau minuman juga. Hadza qiraqun مستقيم